Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Nur Afrinis dari Universitas Pahlawan Tuan Kota Musai, salah satu peserta Matching Pan Kedirekan tahun 2023 yang berjudul Optimalisasi Potensi Pangan Lokal Abon Ikat Patin Kelor untuk pencegahan stunting pada balita di Kabupaten Kampar, di mana yang menjadi mitra kami pada kegiatan ini adalah PT Monator Lestari. PT Monator Lestari dalam beberapa tahun terakhir telah memproduksi olahan daun kelor secara masif. Tanaman kelor memiliki nilai gizi yang tinggi dan terbukti dapat menjadi alternatif dalam mengatasi masalah gizi yang banyak terjadi sekarang, salah satunya adalah stunting. Namun hingga saat ini produksi daun kelor yang dihasilkan oleh PT Monata Lestari belum pernah digunakan dalam penelitian skala besar untuk melihat efektivitasnya. Belum memiliki informasi gizi, kemasan yang digunakan masih sederhana dan pemasaran produk yang belum terlalu masif berangkat dari persoalan tersebut kreasi reka ini berupaya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mitra yaitu dengan cara memanfaatkan pangan lokal Kampar yang memiliki kandungan gizi yang tinggi salah satunya yaitu ikan patin. Universitas Pahlawan Tuan Tambusai telah memiliki segudang penelitian tentang ikan patin di mana ikan patin merupakan salah satu protein hewani tinggi gizi yang juga mampu mengatasi masalah gizi. Hal ini merupakan kesempatan bagi PT Menatur Lestari dan Universitas Pahlawan Tuan Kota Musai untuk berkolaborasi dalam membuat suatu produk baru yang memiliki cita rasa dan aroma yang disukai oleh masyarakat yaitu berupa produk abon tinggi gizi yang mengkombinasikan antara ikan patin sebagai sumber protein hewani dan daun kelor sebagai sumber protein nabati dan zat gizi mikro untuk mencegah stunting pada balita. Inovasi yang kami tawarkan pada kegiatan ini, kami membuat empat formulasi abon ikan patin dan kelor. Berdasarkan uji organotip diperoleh bahwasannya formula yang paling disukai oleh panelis yaitu 94% ikan patin dan 6% tepung kelor. Di mana kami juga mencantumkan label gizi pada kemasan, melakukan pelatihan pembuatan kemasan produk, serta melakukan pemasaran produk berbasis internet. Bahan utama kami dalam membuat formula abon antik ini yaitu pangan lokal Kampar yang banyak ditemui di kabupaten kampar, yaitu ikan patin dan daun kelor. Di mana pada produk ini dia tinggi akan zat gizi makro dan mikro, tinggi protein, kalsium, dan zat besi. Keunggulan produk kami, produk ini merupakan salah satu produk yang memanfaatkan pangan lokal yang banyak terdapat di Kabupaten Kampar, yaitu. Ikan patin dan kelor, yang merupakan tinggi gizi yang mampu mencegah terjadinya stunting pada balita, hilirisasi produk yang dilakukan yang pertama, produk sudah mulai dijual dengan skala terbatas melalui website. Yang kedua, produk ditampilkan di beberapa pameran, serta yang sudah pasti kami juga menjual di beberapa toko yang ada di Kabupaten Kampar. Langkah-langkah konkret yang akan dilakukan yang pertama adalah meningkatkan penjualan melalui website, yang kedua berkolaborasi dengan UMKM lainnya dalam melakukan penjualan produk, serta bekerja sama dengan dinas kesehatan dalam memperkenalkan produk inovasi untuk keluarga beresiko stunting. Tindak lanjut yang telah dihasilkan yang pertama Universitas Pahlawan tetap menjalin kerjasama dengan PT Mana Perlestari dalam hal pengembangan produk. Yang kedua melibatkan mahasiswa dalam pemasaran produk ke keluarga berisiko stunting serta melakukan penyuluhan terkait dengan pencegahan stunting bersama PT Mana Perlestari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.